Selamat datang di dalam channel saya, Franz B. Dengan saya, Francisca. Hari ini kita akan membuat makanan yang pedas. Bagi pencinta pedas, mari merapat. Hari ini kita akan membuat ikan kembung goreng pedas. Nah, sebelumnya jangan lupa komen, subscribe, like, and share ke teman-teman yang tersayang. Ayo kita melihat bahan-bahan apa yang dibutuhkan untuk membuat ikan goreng kembung pedas ini. Bahan ikan kembungnya telah disiangi ya, egg lovers. Nah, sekarang kita akan membumbuinya dengan bumbu bawang putih, bawang merah, sedikit kunyit, jahe yang di blender atau dihaluskan dengan tangan ya. Tangan jangan lupa dicuci dulu. Dicampur ke ikan sambil dipijit-pijit ringan. Rata ya semua ikan. Oke, semua ikan telah kita baluri dengan bumbu halus. Kemudian kita peras jeruk kecil ke atasnya. Secukupnya ya. Lalu kita balik sebentar. Dan kita peras lagi jeruk di atasnya. Kemudian kita tunggu sebentar sebelum digoreng. Sembari menunggu, kita akan mempersiapkan sambal pedasnya. Boleh menghaluskannya dengan menggunakan blender ya, egg lovers. Kalau saya dengan menggunakan ulekan, rasanya lebih nikmat. Sampai halus begini ya. Kemudian kita boleh masukkan garam dan gula yang tadi telah kita siapkan. Oke, kini sambal telah jadi. Sekarang saya akan menggoreng ikannya. Oke, sekarang kita masukkan minyak goreng ke dalam wajan atau kuali secukupnya ya, egg lovers. Nah, kita tunggu sampai kira-kira sudah agak panas. Lalu kita ratakan di seluruh kuali supaya ikannya nanti tidak lengket di kuali atau wajan ya. Sudah panas, kita boleh masukkan ikannya. Dan ingat, hati-hati egg lovers, akan kecipratan. Jadi siapkan tutup juga, tutup wajan. Jangan lupa wajannya ditutup ya. Kita tunggu sampai matang. Oke, egg lovers, sekarang kita akan mengangkat ikannya. Goreng sampai garing ya. Sekarang kita akan mengurangi minyaknya karena terlalu banyak. Kemudian kita akan menumis sambal yang tadi kita ulek. Oke, tadi minyaknya sudah kita kurangi. Sekarang kita akan menumis sambal yang tadi kita ulek ya, egg lovers. Hati-hati kecipratan karena ini pedas loh.
Bagi es lover yang ingin bertanya, apakah perlu pakai garam lagi? Sudah perlu ya, karena kita tidak sudah memberikan garam tadi. Gula juga, jadi tidak perlu tambahan lagi ya. Bila perlu, tidak perlu menggunakan micin. Kita tumis hingga berwarna kecoklatan sedikit. Ciuman gak nih sampai ke sana wanginya? Silahkan komen di bawah ya. Oke, es lover sekarang sambal telah jadi. Kita akan menuangkannya ke ikannya. Hati-hati kualinya panas ya.